Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, Ayu hadir bersama dengan Bilqis Humairah Raja di acara ulang tahun Indosiar yang ke-28. Tinting akan hadir menemani kita malam hari ini di beberapa segmen, salah satunya bersama dengan Bilqis Humairah Raja. Ayu Tinting akan dipasangkan dengan Ari Lasso dan juga Dewi Porsi. Inilah lagu pertama yang dinyanyikan oleh Ayu Tinting, Sakit Tanpa Luka, Indosiar hebat. Langsung dari Lian Liut Brebes, di sini ada kejadian yang sangat luar biasa menimpa Ayu Ting Ting, di mana Ayu Ting Ting malam hari ini jatuh di atas panggung. Namun dengan segala upaya dan juga profesionalismenya, Ayu Ting Ting tetap tegar dan juga langsung berdiri lagi, bernyanyi, berdendang. Sangat profesional dan sangat memukau penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini. Dari Queen Depok, Good Job Tete sudah melakukan yang terbaik, gak panik dan tetap berusaha profesional. Insiden di atas panggung memang gak bisa kita prediksi. Semoga kejadian ini kedepannya gak akan terulang lagi dan semoga Tete gak kenapa-kenapa, tulis Queen Depok. Karena para fans melihat Ayu Ting Ting terjatuh malam hari ini dan mereka gusar serta khawatir atas kejadian Ayu Ting Ting dan khawatir atas kaki Ayu Ting Ting. Semoga kejadian ini tidak menimbulkan luka yang begitu parah terhadap kakinya. Kejadian ini bermula saat Ayu Ting Ting menyanyikan lagu Sakit Tanpa Luka dengan begitu lugasnya dan dengan dendangan yang sangat memukau, tanpa disadari bahwa panggung yang ada di belakang berbentuk bulat tersebut tiba-tiba naik ke atas tanpa disadari Ayu Ting Ting dan langsung terpeleset. Yang terlihat di sana kaki Ayu Ting Ting tersenggol oleh panggung kecil yang tiba-tiba datang dari arah belakang, dan terlihat Ayu Ting Ting langsung jatuh ketika baru beberapa bait lagu. Semoga semua itu tidak berakibat fatal terhadap kaki Ayu Ting Ting dan semoga semuanya berjalan lancar karena segmen Ayu Ting Ting sangat panjang untuk malam hari ini. Kejadian tersebut banyak sekali para fans yang sedih dan juga berharap-harap cemas terhadap keadaan Ayu Ting Ting malam hari ini di panggung Indosiar yang ke-28. Komentar dan doa pun berdatangan dari para sahabat yang hari ini melihat penampilan Ayu Ting Ting. Duh idola, kenapa harus terjadi? Gimana teknis Indosiar sih? Keren padahal penampilannya. Dari Win Aiting 933 menit yang lalu, sumpah khawatir banget sama Teteh. Semoga gak apa-apa, jujur penampilan Teteh malam ini keren banget, apalagi sama Bilqis pecah. Betul banget, sampai sekarang masih kepikiran, soalnya Teh Ai kakinya gampang banget cedera, apalagi tadi langsung bangun. Karena saking profesionalnya ya, Ayu Ting Ting dari jatuh langsung bangun lagi ya. Sakit hati banget lihat yang ada Teteh jatuh ya Robi. Dari Rahma 13 menit yang lalu dengan hashtag sedih. Aduh kasihan Teh Ai jatuh, Teh Ai berdirinya kurang ke tengah pas di pinggir stage yang mau naik. Mudah-mudahan gak apa-apa. Dari Siti Maisar, profesional banget dia. Lagian kenapa awal banget naiknya tuh marmar? Kan Ayu lagi adaptasi sama kamera di depan dia. Astaga, semoga kakinya gak kenapa-kenapa. Ya panggungnya kecepatan naiknya, dia itu Ting kepleset. Padahal keren sumpah, tapi dia tetap profesional. Kayaknya itu panggung licin deh. Kemudian juga dari Alsmi Amin, fighting kesayangan, selalu yang terbaik. Keren, profesional banget. Neng Depok sudah teruji kualitasnya, tapi alhamdulillahnya Ayu tetap tenang dan gak panik. Wow, dia tetap tersenyum. Amin, semoga gak ada cedera yang serius. Dari Devi Anggraini 94
tepat 4 menit yang lalu. Di patroli Aiting 92, 27 menit yang lalu, Sakit Tanpa Duka, insiden kecil seperti yang terlihat ketika Teh Ayu perform adalah hal yang biasa terjadi di atas panggung. Ini bisa terjadi kepada siapa saja, yang intinya dia tetap tampil prima, profesional dan dapat menyelesaikan lagu sampai selesai. Itu sudah menjadi bukti bagaimana profesionalnya dia sebagai seorang diva dangdut. Semangat Ayu Ting Ting, tulis patroli Aiting 27 menit yang lalu. Dari sahabat kita Niti, deg-degan ampun Ayu Ting Ting, pikir full sayang licin sepertinya ya, 16 menit yang lalu. Tim kreatif dimanapun berada, Mimi doakan semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan semoga kegiatannya malam hari ini di acara HUT Indonesia yang ke-28 sukses dan lancar, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk Ayu Ting 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 dan juga Bilqis Humairah Rajak, semoga malam hari ini bisa menampilkan suasana yang sangat luar biasa dan pastinya Ayu dan Bilqis sangat kompak. Sehat selalu untuk Ikis dan juga Ayu, semoga selalu keren dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sama-sama selamat menyaksikan, semoga tayangan Mimin menghibur dan pastinya memberikan informasi yang akurat untuk sahabat semua di rumah. Oke, sahabat selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amuses.